lokasi. Alhamdulillah saya sudah sampai di lokasi di mana saya akan liburan, dan sebagai penghargaan inilah white coffee. White coffee, kopi luar tanpa bikin kembung dan tanpa ada penyakit lambung. Terima kasih. Tempat pertama yang kita kunjungin itu namanya Bukit Joko Tuo. Kenapa? Karena di sana tuh ada fosil ikan gitu gede dan namanya itu Joko Tuo. Gue nggak tahu kenapa namain Joko Tuo. Tapi yang pasti sih jalannya tuh capek banget, nanjak gitu soalnya. Harusnya sih bisa naik motor, cuman karena kita rame-rame jadi ya udahlah ya jalan kaki aja. Tapi ternyata di balik itu semua ada pemandangan yang super keren. Jadi kita bisa ngeliat Pulau Karimun Jawa tuh seluruhnya di sana. Dan di sini tuh spot paling terbaik gitu loh buat ngeliat sunset. Sayang kemarin lagi mendung jadi kurang wow. Selanjutnya kita pergi ke pulau-pulau sekitar Karimun Jawa kayak Pulau Manjangan, Pulau Gosong, Pulau Lea, Pulau Tengah, Pulau Kecil dan lain-lain. Dan di sana tuh kita snorkeling, mancing, terus bakar-bakar ikan pas mau makan siang, terus kita main di pantai. Pokoknya banyak deh, dan yang paling seru itu pas kita kejebak hujan di tengah laut pas mau ke Pulau Tengah. Dan itu dingin banget. Dan cara satu-satunya untuk menghangatkan diri itu kita harus snorkeling dadakan, jadi kita mesti di dalam air karena di dalam air tuh lebih hangat daripada di atas kapal. Kesan-kesannya kan? Ah, santai kali, hiu begitu kita nggak bentar sih sama hiu.